Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Petani Sawit Mandiri, di mana teman channel ini tempatnya berbagi informasi, edukasi, pengalaman tentang perkebunan kelapa sawit dan juga tumpang sarinya. Jadi saat ini saya berada di lahan kelapa sawit yang baru dibangun. Yang kemarin di video yang satu ini penggarapan dan penyusutan kebun. Dan ini sudah selesai kami tanam. Dan saat ini kami akan melakukan tumpang sari untuk menunjang keberhasilan dalam perkebunan kelapa sawit. Jadi teman-teman sahabat tani, di sini saya selain senang sekali berkebun, entah itu kebun kelapa sawit atau tanaman yang lain, berbuahan ataupun bisa tanam pisang. Tetapi yang paling saya rekomendasikan untuk tumpang sari teman-teman sahabat tani, yaitu tanaman hortikultura. Nah, misal saja cabai, terong, timun, semangka. Itu yang saya rekomendasikan dalam tumpang sari perkebunan kelapa sawit. Dan untuk tanaman yang besar seperti pisang, saya bilang ini bukan tumpang sari, tapi campur sari. Karena pisang itu tumbuhnya lama teman-teman. Ini teman kita sedang bekerja membuat bedengan. Dan ini tanaman kedua kalinya saya menanam cabai. Dan ini sudah siap bibit cabainya. Kemungkinan 2 minggu akan datang sudah kami tanam. Ini baru selesai sampai 70% sampai ujung sana. Jadi langkah yang saya lakukan untuk tumpang sari ini sahabat tani, yaitu membuat bedengan kecil dengan ukuran 90 cm. Bisa lebih kecil-kecil seperti ini saja. Nanti baru dipasang mulsa. Menurut pengalaman saya, kalau tidak menggunakan mulsa itu agak repot, karena kita akan mengulang lagi untuk pembuatan bedengan, karena tentunya tanah akan mudah lebih padat. Berbeda dengan kita menggunakan mulsa, sekali pemasangan mulsa dari awal tanam kelapa sawit itu bisa menunjang penanaman berulang kali sampai 3-4 kali, dan biasanya sampai nanti kelapa sawit ini sudah mulai berbunga. Mulsanya masih bisa bertahan ya teman-teman sahabat tani. Jadi sekatu kali pengolahan itu cukup untuk sampai nanti sawitnya berbuah. Seperti itu ya teman-teman sahabat tani yang saya bagikan untuk menunjang perkebunan kelapa sawit dan juga tumpang sarinya.